Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi yang mulia ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan yang bahagia, sejahtera dan selamat dunia dan hari akhirat. Di dalam kita mengharungi kehidupan ini, bagaimana kita nak menjadi orang yang ceria? Bagaimana kita nak menjadi orang yang berjaya? Berjaya ataupun tidak bermula daripada hati kita. Jaga hati kita. Jaga hati yang ada dalam diri kita. Dan bagaimana kita nak jaga hati kita? Antaranya, antara yang disebut oleh ulama ialah kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Macam pagi ini kita duduk majlis ilmu. Itu jaga hati kita tu. Itu makanan hati kita. Dan ada ulama mengatakan jangan lebih pada 40 hari. Bila 40 hari kita tidak mendengar majlis ilmu, ilmu kita tak dengar, menyebabkan hati kita jadi keras. Jadi hati kita jadi kotor. Bila kotor, menyebabkan kita tidak ceria dan kita tidak akan berjaya dalam hidup. Sebab itulah kalau hati kotor, kita boleh nampak. Kalau orang yang hatinya kotor, kita boleh nampak. Nampak bagaimana? Antaranya ialah, kita lihat, dia putus asa, putus harapan. Dia rasa dunia sempit sangat. Rasa nak bunuh diri, rasa nak mati. Itu hati yang sakit. Hati yang kotor. Bila hati kotor, dia putus asa. Dia putus harapan daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bimbang dan rungsing. Bimbang. Pergi pejabat bimbang. Balik rumah rungsing. Nak makan pun tak selera. Sebab apa? Sebab hati kotor. Bila hati kotor, bimbang. Rungsing. Bila itu dia kata makan, makan, makan hati. Tengok anak bimbang. Tengok di jalan raya bimbang, runsing. Kita boleh nampak kerunsingan, kebimbangan yang ada dalam diri. Sebab apa? Hatinya busuk, hatinya kotor. Itu yang kedua. Yang ketiga, resah dan bosan. Kalau kesah dan bosan, kita tengok dia tidak ada kegiatan yang boleh mendatangkan kebaikan dia. Dia resah, duduk di sana tak kena, duduk tak senang, tidur tak lena, mandi pun basah-basah tapi rasa tak terasa apa-apa. Makan pun untuk makan saja. Nak minum pun kita nampak tu. Nak bersembang pun tak seronok nak sembang. Nak bercakap pun antara nak dengan tidak nak. Kemudian seterusnya kita boleh nampak takut pada persekitaran. Hati kotor. Taran. Dengar bunyi siren polis takut. Dengar siren bomba takut. Postman datang rumah takut. Semua takut. Bimbang. Siang hari pun takut. Malam hari tambah lagi. Itu tanda hati, hati kotor. Kemudian, hilang keyakinan diri. Hilang. Orang kata pada dia, kenapa engkau tak kerja? Malaslah. Tak semangatlah. Tak semangat. Nak kahwin pun tak tak semangat. Nak kerja pun tak semangat. Nak makan semangat pula. Makan bukan main semangat. Makan minum semangat. Kerja tak semangat. Ha, ini masalah yang kita hadapi. Kemudian, bersikap negatif. Sikap negatif. Buruk sangka, dendam. Tengok orang berjaya, sakit hati. Senang tengok orang dalam kemalangan. Dia seronok orang. Tengok orang susah, dia seronok. Tapi dia susah hati kalau tengok orang berjaya. Ini tanda hati yang sakit. Ini tanda hati yang rosak. Ini tanda hati yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, bagaimana kita nak menjadikan hati kita ini hati yang sejahtera, hati yang baik. Ini penting. Kalau kita ada hati yang baik, ini dia. Suami ada hati yang baik, masya Allah, menjadi suami yang penyayang, pengasih, tak panas baran,
tak marah sana marah sini. Isteri yang hatinya bersih, masya Allah, menjadi isteri yang soleha, yang taat kepada suami, yang sayang kepada suami, yang menjaga amanah suami, harta suami jaga. Itu isteri yang baik. Sebab apa? At-dunya mata', wa khairu mata'i al-mar'atu soleha. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang paling bernilai dan sebaik-baik perhiasan Nabi kata ialah al-mar'atu salihah. Perempuan yang salihah, isteri yang baik. Masya Allah. Kalau kita ada isteri yang baik, senang. Kita keluar ke rumah pun senang. Hati kita tahu isteri kita isteri yang taat dan amanah. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kadang-kadang lah terlepas pandang. Suami itu pergi kerja. Dia pergi kerja naik motor. Kereta dia simpan. Kereta simpan. Kemudian bila datang adik-beradik kita nak pinjam kereta, isteri tadi ni lupa minta kebenaran pada suami. Sebab kereta tu suami punya. Kemudian bila adik-beradik ambil pinjam kereta, tiba-tiba bawa balik kereta balik, tiba-tiba ada aksiden. Kemek sana, cacat sana, pecah sana, pecah sini. Suami balik, mana kereta? Tadi ada orang pinjam, adik-beradik pinjam. Kemudian rosak pula. Apa perasaan suami? Pada masa itu, ya Allah, perasaan dia, ya Allah, Allah saja tahu. Itu sebab itu, kalaulah nak menjadi isteri yang baik, kalau harta suami, mesti minta kebenaran dahulu. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Sama juga. Kalau ada orang datang rumah, orang yang tidak dikenali, kalau suami tak ada, jangan bagi masuk. Jangan masuk. Sebab boleh menimbulkan fitnah. Ini katakan, kalau kita menjadi isteri yang baik, suami yang baik, bermula daripada hati, hati kita. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Sekiranya lubang ini besar dan menyebabkan bengkak jantung, kegagalan jantung, maka rawatannya ialah pembedahan. Satu daripada 600 bayi dilahirkan dengan masalah jantung kongenital seperti jantung berlubang. Pembedahan mampu merawat kebocoran pada dinding jantung. Saya hormati sekalian, bila kita bincang tentang hati yang baik, hati yang sejahtera, keutamaan hati, kenapa ada hati baik, ada hati yang tidak baik? Ada hati yang bersih, ada hati yang tidak bersih. Kenapa hati tak bersih? Yang pertama sekali ialah hati kotor bila manusia melakukan maksiat. Bila dia buat maksiat, hatinya kotor. Mencuri menyebabkan hati kotor. Tak semayang menjadikan hati kotor. Melihat perkara Allah larang, hati kotor. Itu melakukan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kotor sebab membenarkan sifat-sifat yang tidak baik menguasai diri dia. Dia tunduk pada nafsu dia. Nafsu suruh buat jahat, dia buat jahat. Maknanya nafsu menguasai dirinya, bukan dia menguasai nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, makan makanan yang haram. Dapat gaji daripada sumber yang haram. Tipu orang, rasuah. Kemudian jual perkara yang dilarang, jual dadah. Itu sumber pendapatan yang haram. Tipu, kelentong, semua menyebabkan kita makan makanan ataupun sumber pendapatan kita adalah sumber yang haram, menyebabkan hati kita kotor. Kemudian tidak mengeluarkan zakat. Kita ada duit,
tapi zakat tak keluar. Itu juga menyebabkan hati kita jadi kotor. Zakat tak keluar, sembahyang tidak. Dan inilah di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita jadi kotor. Nah, sebab itu, bagaimana kita nak elakkan? Bagaimana supaya hati kita jadi hati bersih? Yang pertama, untuk menjadikan hati kita hati bersih, yang pertama sekali ialah ibadat kita jangan tinggal. Jangan tinggal-tinggal ibadat. InsyaAllah kalau kita tak tinggal ibadat, hati kita jadi bersih. Sembahyang jangan tinggal, puasa jangan tinggal, buat baik. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, nak menjaga hati kita hati yang bersih, yang baik ialah majlis ilmu. Mesti selalu pergi. Pergi majlis ilmu. Ada ilmu, cari. Cari ilmu. Sebab Nabi bersabda, kalau kita sentiasa mencari ilmu, kal mujahid fi sabilillah. Seperti mana kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Palestin ada orang, tengok sahabat angkat senjata, di Afghanistan, di Iraq. Mereka berjihad menggunakan senjata, tapi kita berjihad kita ialah dengan kita pergi mencari ilmu. Karena itu Nabi pesan pada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu pada buayan sampai kita meninggal dunia. Tidak ada noktah, tidak ada titik kita cari ilmu ni. Selagi kita mampu, kita pergi. Walaupun kita terpaksa berkursi roda, bertungkat cari, pergi. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, di dalam kita menjaga hati kita, sama ada hati kita nak bersih ataupun tidak, hati kotor ataupun tidak, ada sebab dia. Sebab, dia ada sebab kenapa hati kita kotor. Yang pertama sekali, kita melakukan maksiat. Buat maksiat, tak sembahyang, tuk, titik hitam satu. Kemudian, buat jahat lagi, mencuri, tuk, titik hitam ada kat hati kita. Maknanya kalau kita tiap-tiap hari kita buat jahat, titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, last sekali hati jadi keras. Sebab itulah kita lihat, ada orang yang bila kita tegur, dia melenting sebab hati dia keras. Sebab maksiat yang terlalu banyak yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah makan makanan yang haram. Dapat sumber yang haram. Mencuri. Berjudi. Kemudian rasuah. Menipu orang. Kelentong sana, kelentong sini. Ada. Dalam minda, dalam pemikiran dia, siapa yang aku nak makan? Nak makan orang. Makan orang bukan ditelan orang tu, bukan. Tipu orang. Macam-macam tipu zaman sekarang ni. Bagi cek tendang, la ilaha illallah. Bohong sana, bohong sini. Tipu sana, tipu sini. Kenapa? Kenapa yang manusia sanggup buat macam tu? Bukan sekadar itu saja. Adik-beradik pun ditipu. Kawan pun ditipu. Kawan makan kawan ada. Hati kotor. Itu tak heran. Sama juga. Isteri tipu suami. Suami tipu isteri. Mak ayah tipu anak-anak. Anak-anak tipu mak ayah. Sebab apa? Hati kotor. Bila hati kotor, tergamak buat. Tergamak buat. Kemudian, yang seterusnya, tidak ingat pada Allah. Lupa pada Allah. Bila lupa pada Allah, syaitan yang membisikkan. Syaitan yang menggoda. Syaitan yang membawa dia menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat pada Allah. Seronok, happy saja. Siang malam lupa pada Allah. Lupa pada agama, lupa pada baca Quran, lupa pada sembahyang. Asyik. Ini saja. Nak seronok saja. Ini kata lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebabkan hati kita jadi keras juga ialah makan banyak. Makan, ya Allah. Lepas satu pinggan, makan dua pinggan, makan tiga pinggan. Ya Allah, makan banyak sangat. Kau boleh makan, dia makan. Kemudian, tidur banyak. Tidur banyak juga boleh menyebabkan hati jadi keras. Tidak mau bekerja, tidur. Di rumah, tidur. Pejabat, tidur.
Semayang pun kadang-kadang tertidur. Kemudian, dengar ceramah pun tidur juga. Ya Allah, tidur saja. Agak-agak berapa jam dia tidur satu hari. Agak-agak lah. Kalau tidur 8 jam satu hari, 8 jam tidur satu hari, ataupun 6 jam lah kita. Kita kata 6 jam tidur satu hari. Satu hari ada 24 jam. 6 jam maknanya 1/4. Kalau umur kita 60 tahun sebagai contoh, umur kita 60 tahun, berapa tahun kita tidur? 15 tahun kita tidur saja. Banyak tidur, banyak makan juga boleh menyumbatkan hati jadi keras. Banyak berbual, bual kosong. Daripada pagi itu sampai ke petang, sambung malam lagi ada. Minum air secawan, ya. Bersembang tu, ya Allah, kalah parlimen. Parlimen kalah. Banyak bersembang, sedih. Kadang-kadang kita tengok kedai-kedai kopi, ya Allah. Tak ada kerja, tak buat kerja. Sayang, kadang-kadang dah umur 60-70 tahun, ya Allah. Dah masjid tak pergi, surau tak pergi, sembang berborak. Rugi tak rugi? Rugi. Tak ada kesempatan, bukan tak ada kesempatan. Tak mau buat sebab hati kotor. Kemudian, tidak pernah membaca Quran, tidak pernah berzikir, tidak pernah berselawat. Baca Quran pun tidak tahu macam mana nak baca. La ilaha illallah. Kalau dalam hidup kita tidak boleh baca Quran, ya Allah, apa kita nak jawab depan Allah? Surat khabar kita boleh baca. Kita boleh baca surat khabar tiap-tiap hari. Tapi Quran tak boleh baca. Allah, ruginya kita. Berzikir pun tak nak berzikir pada Allah. Selawat. Kadang-kadang kita tanya dia, istighfar tahu tak? Tahu. Cuba istighfar. Dia boleh istighfar. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata itu bukan istighfar. Itu selawat. Dia kata, bila tukar pula? La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab tak pernah buat. Ini bahaya. Kadang-kadang nak kahwin, barulah ingat. Baru nak ingat, baru nak baca, nak standby. Sebab nak kahwin. Lepas kahwin habis. Tak. Sepatutnya, itu kewajipan kita. Kewajipan. Bila kita tanya, tahu tak sembahyang? Tahu. Tahu puasa? Tahu. Semua tahu. Tapi bila tanya, tidak. Tidak tahu. Kita jumpa lagi selepas ini. Puan-puan yang saya hormati sekalian, inilah pentingnya hati kita. Jaga hati kita supaya hati kita jadi bersih. Jadi bersih. Kadang-kadang ada juga kita tanya, yang saya dengar lah. Yang saya dengar, saya nampak sendiri. Tanya dia, dia nak kahwin. Tanya dia, rukun nikah ada berapa? Dia pun sebutlah. Rukun nikah ada 5. Lelaki, perempuan, kemudian wali, kemudian 2 orang saksi. Lepas itu, qada dan qadar. Itu imam kata, qada dan qadar itu rukun iman. Mula dia confuse. Mula dia keliru. Oh, silap. Ijab dan kabul. Sebab apa? Sebab tak pernah buat. Tak pernah belajar. Bila mula nak belajar, lepas tu dia lupa lah. Sedangkan belajar ini sentiasa. Sentiasa. Belajar. Belajar terutama sekali bab-bab yang berkaitan dengan fardu ain. Yang semua orang wajib belajar. Fardu kifayah tak apalah. Tapi fardu ain ni, bab-bab yang bersangkutan dengan diri kita. Bab mandi, bab taharah, bab semayang, bab puasa, bab zakat, itu fardu ain yang wajib semua orang belajar. Kalau orang tak belajar, berdosa dia. Berdosa. Tambah kita laki-laki macam saya ni, lagi banyak tanggungjawab. Kalau kita berkahwin, kita tak ajak isteri kita, kita berdosa. Kalau kita tak ajak anak-anak kita, kita berdosa. La ilaha illallah. Takut kita, takut. Bayangkan kalau dalam satu keluarga, ayah tak sembahyang, mak tak sembahyang, anak-anak tak sembahyang. Bapa dah berdosa sebab dia tak sembahyang. Isteri tak sembahyang, suami juga berdosa. Jangan main-main.
Anak lima orang semua tak sembahyang, bapa tanggung semua. Bapa berdosa, anak mah berdosa, bapa pun berdosa juga. Bahawa banyak kita kena tanggung tu. Nah, sebab itulah. Kalau kita nak hati kita bersih, kita kena jauhkan perkara-perkara yang saya sebut tadi. Jangan makan makanan yang haram. Pastikan sumber makanan, sumber pendapatan yang halal. Jangan buat maksiat. Jangan banyak tidur. Jangan banyak bersembang yang bukan-bukan. Sembang kau baik, okey. Tak salah. Tapi sembang kau yang tak baik ni, kata sana, kata sini, kutuk sana, kutuk sini. Kalau tempat lain kita lihat, pasang kat senjata, berjihad pada jalan Allah. Tapi kita tak. Kita cari ilmu yang berjihad. Ni pagi ni berjihad sebenarnya. Tak tidur ni, jaga, tengok ada tulis. Berjihad pada jalan Allah sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, carilah kawan yang baik-baik. Kawan yang boleh tegur kita. Kita buat silap dia tegur. Nasihat dengan bijaksana. Jangan kawan yang jahat. Bila jahat, kita tumpang sekaki. Dia suruh kita buat jahat juga. Dia kata, buatlah sekali. Kawan tu minum arak. Dia kata, Allah, minumlah. Ha, minum sikit je. Ha, mula. Bila kena buat jahat, mula. Mula. Bila mula buat jahat, lepas tu dia rasa kecil. Kecil. Berjudi rasa kecil. Ada juga yang berjudi. Ya Allah. Kenapa nak berjudi? Sedangkan benda tu memang terang-terang hukumnya haram. Haram. Ya Allah dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansam wal azlam rijsun min amli syaitan. Minum arak, judi, tenung nasib, berhala, semuanya najis. Fajtanibu, Allah kata, jauhkan. Jangan buat. Jangan berjudi, jangan tikam ekor. Jangan minum arak. Jangan percaya yang karut-marut. Ramalan-ramalan, jangan percaya. Sebab itu semuanya kerja, kerja syaitan. Kawan. Kemudian, jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Rabbana, ya Allah. Bersihkan hati saya, ya Allah. Hiasi diri saya, ya Allah, dengan sifat-sifat yang baik. Jauhkan diri saya pada sifat yang tidak baik, ya Allah. Masukkanlah saya ke dalam orang-orang yang beriman, ya Allah. Doa pada Allah, ya Allah. Sentiasa baca Quran. Quran kena baca. Baca Quran. Karena Quran itu boleh menyembuhkan hati kita. Ya Allah sebut, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddin min khasyatillah." Allah kata kalaulah Quran diturunkan kepada bukit, bukit itu akan jadi hancur. Sebab apa? Sebab takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukit pun boleh jadi hancur. Tamal hati manusia. Itu baca Quran. Kalau siapa yang hatinya keras, baca Quran. InsyaAllah, lembut hati dia. Buka. Walaupun kita merangkak-rangkak, tak apa. Itu. Inilah di antara perkara-perkara yang mesti kita lakukan. Dan apa yang saya sebut tadi, kita kena jauhkan. Jauhkan mana yang menyebabkan hati kita jadi keras. Buang. Dan yang akhir sekali, hiasi diri kita dengan perkara yang saya sebut tadi ini, iaitu berkawan dengan orang yang baik-baik, baca Quran, ibadat jangan tinggal, ilmu kena cari. Kalau ini dapat kita laksanakan, insya-Allah bila hati kita baik, duduk di mana pun orang suka pada kita. Yang penting ialah bila Allah suka kepada kita, hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah. Kita sentiasa dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang berkat, dalam keadaan yang seronok, dalam keadaan yang gembira. Walaupun kita tengok kita biasa sahaja, tapi hidup kita sentiasa bahagia sebab kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berdoa pada Allah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.